Halo teman-teman, untuk kali ini kita akan meneruskan desain undangan yang kemarin ya. Terus untuk kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara memasukkan gambar untuk hiasan, atau bisa dibilang, ada yang bilang vektor juga ya. Kita bisa download di Google seperti ini. Kita klik aja PNG ya. Nah, kita bisa di sini klik kanan save as, terus kita simpan. Oke, kita buka folder ya, download. Sudah dapat, lalu kita letakkan, kita drag aja ke apa namanya, Photoshop, karena kita pakai Photoshop. Beda lagi seandainya kita pakai Corel. Oke, kita pas-pasin ini ya. Tulisan tertutup, kita dicentang dulu, kita ke layer, nah untuk gambar ini kita letakkan di bawah teks dengan cara klik di layer, terus kita turunkan ke bawah hingga muncul tulisan-tulisan nama. Nah, ini sudah muncul, tinggal kita pas-pasin. Oke, kita geser, kita geser lagi. Ini ya, ini bisa kita mainkan dengan geser ke atas atau kemana supaya letaknya bagus. Oke, sudah pas. Terus selanjutnya kita cari lagi biar lebih bagus, kita cari lagi vektor-vektor untuk kita taruh di sudut sini, atau di sudut sini, atau di sudut sini. Kita cari lagi ya di Google, banyak banget, tinggal download dengan kata kunci vektor atau hiasan nama untuk undangan dan lain-lain. Kita cari ya. Nih, pemburu gratisan. Nah, ini dia. Kita cari. Yang anak muda sekarang senangi, yang enggak terlalu terang, enggak terlalu jreng, yang agak kalem-kalem ya. Oke. Kita ambil contoh ini, kita klik save image. Ini PNG ya. Oke, kita ke download, kita drag. Nah, ternyata bukan PNG. Kita hapus saja. Kita ke file aja ya. Kita ke penyimpanan, saya sudah pernah download sih.
Oke, ini aja kita drag ke Photoshop. Oke. Kita geser. Kita bisa memisahnya ini, taruh di sudut. Nah, begini. Oke, sudah. Cari yang kalem-kalem. Karena ini melewati garis lipatan, maka ini harus kita crop atau kita potong. Nah, begini aja bisa. Layar tetap di ini ya. Sini. Oke, kita tarik. Kita klik hapus after deal. Nah, kita terhapus. Oke. Nah, karena ini menindih tulisan undangan, maka kita tempatkan di bawah ya. Kita drag ke bawah, ke dasar banget ya, ke bawah lagi, ke bawah lagi, terus oke. Nah, sudah. Jika masih kurang, kita tambahkan lagi untuk gambar apa di sini atau di sini. Mungkin gambarnya kita perjelas lagi dengan cara kita gelapkan dikit ya, kita pakai level. Oke, kita geser-geser. Cantik ya. Bisa juga kita masukkan lagi untuk vektor di sini. Tapi jangan terlalu penuh. Nanti terkesan norak ya. Kita cari unuhan yang kemarin. Untuk vektor-vektor, teman-teman bisa download di Google banyak ya. Kita bisa masukkan ini juga yang tadi. Oke, kita masukkan sedikit untuk hiasan. Nah, misalnya begini. Sudah terbiasa, saya yakin sudah ngerti. Untuk pemula silakan sering dicoba-coba, geser kanan geser kiri. Ini bisa kita oke. Nah, ini dikit-dikit aja biar lebih manis. Kita masukkan sedikit dengan cara kita duplikat layar ya, Ctrl C.
Oke, sudah kita duplikat, kita tarik, kita drag, kita posisikan. Nah, sedikit aja. Kita tambahkan sedikit. Nah, oke. Karena di atas ada juga, harus kita cropping. Oke. Cropping ya, seperti tadi. Ini tinggal tekan delete ya. Hapus karena nggak bisa, kita pakai ini dulu, kita klik oke. Oke ya, sudah jadi ya. Nah, kita juga potong ya. Ternyata potongnya terlalu banyak, maka kita ulang lagi. Kita cari history. Oke. Oke. Nah, kita ulang ya. Kita klik lagi. Oke, di sinilah. Ada terlalu banyak juga. Nah, pas di sini. Kita hapus. Oke. Sudah. Mungkin ini ada tonggolan dikit mengganggu, kita hapus. Bagus-bagus ini ya. Ini kita ya. Gimana hasilnya? Bagus bukan? Oke, untuk selanjutnya kita tempatkan juga di bagian tut mengundang untuk vektor-vektornya biar lebih cantik. Dengan cara ini kan kebalik ya tulisannya ya, karena lipat dua ya. Image rotasi yang 180 derajat. Oke. Nah. Selanjutnya kita drag lagi gambar-gambar tadi, kita ambil lagi di mana tadi ya. Oke, vektor jadi pakai gambar ini ya, kita drag ke sini. Oke, untuk gambar susunan terserah teman-teman gimana sukanya. Suka di saya, belum pasti suka di teman-teman. Saya juga kita belajar, kita sama-sama belajar di sini. Oke, kira-kira begini. Kita cut yang ini. Untuk geser ke sudut sebelah sini belum bisa ya, berarti kita klik ini, klik aja di sini, di area sini, kalau udah oke, kembali kita ke sini. Nah, sudah bisa, sangat sangat mudah. Kita tonggolkan dikit aja. Nah,
selanjutnya karena ini melewati garis lipatan seperti biasa kita crop garis tengahnya. Oke, candle ya atau kita hapus, kita pelan-pelan ya, sama-sama mengerti. Terus selanjutnya kita drag lagi untuk mempercantik. Ada daun-daun dikit di sudut sini dan sudut sini, dengan cara kita drag gambar yang tadi ini, tongokan dikit aja untuk hiasannya. Nah, karena ini ada di atas bunga yang tadi kita masukkan, kita turunkan lagi dengan cara mengetak ya posisi daun-daun berada di sedikit. Terus yang ini kita bisa drag juga, kita masukkan ke area sini, kita taruh di bawahnya. Ah, salah. Oh, ini bukan ya. Kita ambil dari sini aja ya, ini bisa kita ambil dengan cara lepaskan layar di sini. Oke, kita cari gambar ini mana yang terbagus, kita letakkan. Nah, itu sudah. Untuk desain undangan itu begini, bagus ya. Oke, itu sudah. Tapi ini dulu biar bisa kita cropping bagian yang di pas desain undangan tengah, harusnya kita crop. Oke. Beri mainan dikit di sini seperti daun atau bunga. Kita cari daun-daunan. Kebetulan kemarin saya sudah download juga nih. Dan di sini kita ambil salah satu. Nah, cara begini. Oke, kita klik ini. Lalu kita drag. Oke, kita masukkan ke undangan yang sebelah. Nah, ya, untuk mempermanis.
terus kita doa kita layar kita duplik lagi. Oke, sudah siap. Kita tarik. Bentar ya. Nah, sudah cukup. Nah, misalnya masih kurang bagus, kita mau nambah garis. Bisa dengan cara kita klik di background-nya ya. Kita pakai ini bisa juga. Nah, kita beri ukuran dulu dengan tarik ini. Nah, itu sudah cukup sepertinya. Nanti kita duplikat dari sini ya. Oke, kita zoom dulu. Oke, cukup segini. Oke lagi. Oke. Kita copy dulu warna daun. Oke. Ini ya. Seperti ini. Perhatikan ya. Oke. Lepas. Oke. Biar warna nggak terlalu timbul. Klik kanan. Landing option. Pertama, kita duplikat. Kita bisa pertama. Kita pas-pasin. Undangan sudah siap dicetak. Kira-kira mengerti? Kalau belum mengerti, bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Nah, sudah cantik, sudah bagus, siap dicetak. Bagi calon pengantin bisa belajar. Kita tahu dengan bisa membuat undangan sendiri bisa lebih hemat, atau setidaknya seandainya tidak punya alat cetak seperti printer, bisa desain sendiri sesuai selera, langsung pergi ke percetakan. Kita akan mencetak undangan dengan harga yang lebih murah. Demikianlah kira-kira teman-teman, undangan sudah jadi. Bagi teman-teman yang belum paham, belum mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe ya. Oke, teman-teman, kita sambung.